Hello brother, selamat pagi ya. Bertemu lagi dengan saya Roso Anting di sini. Sangat tinggi sekali di sini brother. Mungkin kita berada di berapa ribu meter di atas permukaan laut ya. Nggak tahu, saya nggak pernah hitung-hitung seperti itu. Mungkin orang-orang yang khusus suka mendaki pasti ngerti ya. Saya sudah berada di atas sekali ini di hutan pinus. Coba Jul, tolong Jul di zoom ke sana Jul. Kamera. Sana zoom itu sampai bawah. Nah itu yang di bawah aja brother, sampai ada asapnya ya, itu tuh di bawah itu sampai berkabut ya. Ini saya di atas brother. So di sini menunjukkan 14 derajat Celcius ya. Suhu di sini lumayan sangat dingin sekali juga brother ya. Mungkin sekitar 14 mungkin ya, 14 derajat Celcius. Seperti AC lah ini ya intinya. Kalau teman-teman mainan AC, AC itu adalah standarnya mungkin paling kecil 16 ya atau 20 ya. Kalau ini kemungkinan besar sekarang yang saya rasakan suhu mungkin sekitar 14 ya. 14 derajat Celcius sudah sangat wow, dingin sekali brother gitu. Oke. Sangat indah sekali juga ya di sini ya. Coba disorot ke depan, tolong kamera di zoom. Nah ke depan itu yang paling jauh. Oke, diturun. Oke. Brother, banyak yang bilang ya kalau di sini katanya hewan-hewan dilindungi juga ya. Jadi alangkah lebih bijaksananya kita tidak asal menembak dulu atau ya bertanya terlebih dahulu ke warga setempat ya. Oh. Untuk undang-undang mungkin peraturan ini sih nggak dilindungi ya, seperti hewan tekukur, ruak-ruak dan lain sebagainya mah, ataupun kutilang di sini masih ada ya. Kalau kutilang cuman kan untuk wilayah daerah sini masyarakat lebih mensterilkan populasi ya, karena di sini juga bisa dikategorikan tempat wisata juga ya teman-teman, bisa dilihat juga di atas-atas ini ya. Coba Jun, sangat indah sekali. Ini di Gunung Slamet ya. Coba saya akan berjalan. Ayo Jun. Patenin Jun. Jadi seperti ini brother ya. Kita harus lebih bijaksana ya di sini ya. Kalau dalam kategori berburu jangan asal dar der dor ya. Walaupun di Indonesia burung-burung emang banyak yang nggak dilindungi, tapi kalau misalkan di daerah sini dilindungi berarti kita harus mematuhi aturan yang berada ya. Di situ nggak boleh asal derdor seperti itu. Oke, saya Roso Hunting, selamat bertemu lagi di lain kesempatan. Thank you.